사실 뭐 이렇게 이런 데 subscribe Senat pembelajaran 5.1 perubahan 1 mengenai pasti sisi pertentangan dan sisi persebelahan berdasarkan suatu sudut diluruskan dalam segitiga bersudut tegak. Bagaimanakah anda mengenal pasti sisi pertentangan, sisi persebelahan dan hipotenus? Okey, sisi pertentangan, sisi persebelahan dan hipotenus. Okey, misalnya rajah yang berada di sebelah ini, jika jarak S dan sudut domain diketahui, maka ketinggian D ini boleh dihitung dengan menggunakan konsep trigonometri. Okey, lihat ini. Ini segitiga, okey, segitiga yang bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. Mengapa dikatakan bersudut tegak? Kerana satu sudut itu mempunyai sudut 90 darjah. Okey, sudut 90 darjah yang ini, okey, yang bentuk sudutnya ini bentuk segi empat, ya, bentuk segi empat ini. Okey, segi empat sama. Ini adalah sudut tegak. Sudut tegak adalah sama dengan 90 darjah. Okey, bila segi tiga ini salah satu sudutnya itu adalah sudut tegak, maka segi tiga itu dipanggil segi tiga bersudut tegak. Okey, sisi PR. Okey, sisi PR ini dipanggil hipotenus ataupun hipotenus, iaitu sisi yang terpanjang. Okey, sisi yang terpanjang di antara tiga-tiga sisi ini. Okey, dan juga bagaimana nak kenal hipotenus? Hipotenus ini iaitu sisi yang terpanjang ini mestilah dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey. So ini 90 darjah. Okey. Ini adalah sisi hipotenus, iaitu sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah dan sudut tegak BQR. Okey. Lihat rajah satu ini. Okey. Di sini ada segitiga. Ini adalah segitiga bersudut tegak, okey? Okey, iaitu di sini sudutnya 90 darjah dan di sini ada sudut X, ya, sudut X. Okey, berdasarkan sudut PRQ dalam garis satu, okey, PRQ, sudut PRQ itu adalah sudut X, ya. Okey, anak-anak tengok PRQ, ya. So, macam mana nak kenal sudut itu yang mana satu? Tengok pada yang tengah-tengah. Okey, dia sebut PRQ. So R itu sudut R, okey. Sudut R ini, ya, pada R ini, ya, bujuk R. So sudut PRQ ini ataupun sama dengan sudut X di sini, sudut X ini sisi QR, okey. Sisi QR ini dipanggil sisi bersebelahan. Okey, bersebelahan. Okey, manakala yang sisi bertentangan itu adalah PQ, ya, bertentangan dengan sudut tirus X ini, ya. Okey, manakala sisi PR ini dipanggil hipotenus yang bertentangan dengan sudut tegak ini, sudut 90 darjah. Rajah yang kedua, kedudukan sudut tirusnya pula yang berbeza. Ya, tengok di sini, ini adalah sudut Y, ya, sudut Y. So, kita rujuk kepada sudut Y di sini. Okey, berdasarkan sudut QPR. So di sini P, ya, maknanya di tengah-tengah itu sudut P ini. Okey, P ini adalah yang ini, ya, di bucu. Sudut P itu, sudut Y itu adalah sama dengan sudut P. Okey, so kita rujuk sudut Y ini. So yang bertentangan dengan sudut Y itu adalah sisi yang bertentangan itu adalah QR. Okey, QR. Okey, kemudian yang bersebelahan itu adalah sisi PQ. Manakala yang hipotenus itu yang bertentangan dengan sudut tegak, itu sudut 90 darjah. Okey, perhatikan juga kedua-dua rajah 1 dan rajah 2, hipotenus PR-nya adalah tetap kedudukannya, iaitu bertentangan dengan sudut 90 darjah. Bagi satu segitiga yang bersudut tegak,
Hipotenus ialah sisi yang terpanjang dan mutila bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, sisi yang bersebelahan dan sisi bertentangan berubah mengikut kedudukan sudut tirus yang dirujuk. Ya, pertama tadi kita rujuk sudut tirus X yang ini. Kemudian untuk radian 2, okay, kita rujuk sudut tirus Y. Nah, uji minda 51A, nombor 1. Berdasarkan segitiga bersudut tegak di bawah, salin dan lengkapkan jadual yang diberi. Okey. Segitiga PQR. Okey. Ni ya, segitiga PQR. Okey. Kemudian di sini sudutnya, ini adalah simbol untuk sudut. Sudut QPR. So, di mana sudut QPR itu? Okey, anak-anak tengok ya. Ya, ambil yang di bahagian tengah ini. P ini ya. Okey, cikgu bulatkan P. Okey, sudut QPR itu adalah berada di bucu P. Okey, so di sini. Okey, okey, ini adalah sudut QPR ataupun sudut P. Okey, sudut P. Okey, okey. So di sini hipotenus. Okey, untuk segitiga PQR ini, okey, hipotenusnya iaitu sisi yang paling panjang adalah yang bertentangan dengan sudut tegak ini. Okey. Okey, bertentangan dengan sudut 90 darjah ini. So ini adalah hipotenus. Okey, hipotenus. Okey, so hipotenusnya adalah sisi PR. Okey, sisi PR. Okey, sama juga dengan sudut PRQ itu, hipotenus dia kekal, dia tetap untuk segitiga PQR ini, iaitu sisi yang paling panjang adalah PR. Okey. Sekarang kita nak tengok untuk sudut QPR ini. Sudut QPR ini, okey, sisi yang bertentangan adalah, okey, ini adalah sudut P. Okey, sudut P ini ya, ataupun sudut QPR ini yang bertentangan dengan sudut QPR adalah QQR. Okey. Kemudian sisi yang bersebelahan adalah yang ini di sini ya, tengok di sebelah sini. Ya, iaitu P PQ. Okey, sudut PRQ. Okey, di manakah sudut R itu ya? Ini adalah mewakili sudut R. Okey. R. Okey, sudut R itu di sini. Ya. Okey, sudut R di sini. So, kita tengok yang mana yang bertentangan. Okey, yang bertentangan dengan sudut R ini ataupun sudut PRQ ini. Okey, yang bertentangan sisinya yang bertentangan adalah PQ. Okey, kemudian yang bersebelahan adalah yang di sini pula. Okey, iaitu QQR. Boleh ya? Okey, kita tengok pula segitiga KMN. Okey, KMN. Okey, pertama sekali kita kena cari dulu hipotenus dia, iaitu sisi yang terpanjang dan bertentangan dengan sudut tegak ataupun sudut 90 darjah. So inilah, nampak sudut tegak ni, okay, sudut tegak yang sisi yang bertentangan dengan sudut tegak ni kita panggil hipotenus. Okey, hipotenus. Okey. So hipotenusnya adalah KN. Okey, N. So sama juga di bawah KN. Okey. Hipotenusnya adalah kekal ya, sisi yang terpanjang. Okey. Cuma dua sudut tirus ini sahaja yang akan berbeza kedudukan sisi bertentangan dengan sisi bersebelahannya. Okey. Kita tengok dulu sudut yang pertama. Okey. Sudut MNK. Okey, sini ya, sudut MNK. Boleh juga ditulis ataupun sudut N ataupun sudut N yang ada tanda macam ni. Okey. So, kita kena tengok mana bucu N. Sini ya.
So sini, ini adalah sudut tirus untuk N. Ini adalah sudut N ataupun sudut MNK. Okey, kemudian kita tengok sisi yang bertentangan dengan sudut MNK ini. Okey, tunjukkan anak panah ke sisi yang bertentangan yang berdepan ini, sisi KM. Okey, sisi KM. Okey, kemudian yang bersebelahan dengan sudut MNK itu adalah yang di sini, iaitu MMN. Okey? Okey, kemudian kita pergi pula kepada sudut MKN. Okey, sudut MKN ataupun sudut K ataupun sudut K ada tanda macam. Okey, sudut K. So sudut K mana? Ini ya, ini sudut K. Sudut. Okey. Apakah sisi yang bertentangan dengan sudut K itu ataupun sudut MKN itu adalah MMN. Okey, MMN. Kemudian yang bersebelahan adalah KKM. Okey. Okey, kita tengok pula ini segitiga EFG ya. Okey, untuk segitiga dua-dua sudut tirusnya ini, hipotenusnya adalah sama, iaitu yang bertentangan dengan sudut tegak ni ya. Okey, yang bertentangan dengan sudut 90 darjah ini ataupun sudut tegak ni adalah sisi EG. Okey, sisi EG ini adalah hipotenus. Okey, untuk kedua-dua sudut tirus ini. Okey, kemudian kita tengok sudut yang pertama ya, sudut E sudut FEG di tengah ya. Okey, ini adalah tanda sudut sudut FEG ataupun sudut E. Okey, sudut E. So sini kita tanda sudut. Sudut E ya. Okey, sudut E. Okey, daripada sudut tirus E ini, sudut E ini sisi yang bertentangan, ada sisi yang bertentangan, tunjukkan anak panah ke sisi yang bertentangan ini iaitu FG ya, FG. Tulislah sini FG. Okey, kemudian yang bersebelahan adalah di sini. Okey, sebab ini adalah hipotenus tadi kan. Okey, ini adalah hipotenus. Hipotenus yang paling panjang. So, sisi bersebelahan adalah EEF. Okey. Kita pergi pula sudut EGF. Okey, EGF. Okey, so ada G lah ya, G. So sini G. Okey. Sudut G adalah sisi EEF. Okey. Okey, yang bersebelahan pula adalah sisi FG. Okey. Okey, kita tengok pula yang ini ada dua segitiga di sini ya. Okey, segitiga ABE dan segitiga CBD ya, CBD. Okey. So sekarang untuk segitiga ABE ini hipotenusnya adalah sama untuk dua sudut tirus ini ya. Okey, sisi yang bertentangan dengan sudut tegak ini dipanggil hipotenus. Okey. So hipotenusnya adalah AE. Sama juga ini AE. Kita tengok pula ACB. Okey, bila di sini tidak ada diberi tapi kita tahu ini boleh membentuk segi empat tegak, segi tegak ni ya. Bentuk segi empat macam ni. Mana ini adalah sudut tegak. Okey. So yang bertentangannya, sisi yang bertentangan ini adalah hipotenus. So CD ya. Okey, CD pun CD. Okey, kemudian barulah kita cari dia punya sudut BAE. BAE iaitu di A. So A sini yang bertentangan adalah BE. Okey, BE. Kemudian yang bersebelahan adalah A, AB ya, terlampau kecil ya. Kita rujuk buku teks ya. Kemudian sudut AEB. AEB itu adalah di okey, di sini E. So yang bertentangan adalah A, AB. Ya, dia berbalik dengan yang tadi ya. Kemudian yang bersebelahannya adalah di sini, iaitu BE.
Okey. Kemudian tengok yang besar ni pula, segitiga besar ni, sudut BCD. Okey, so berada di C. Okey, sudut tirus berada di C, tengok yang bertentangan. Okey, sisi yang bertentangan adalah di BD. Okey, yang bersebelahan pula adalah sini. BC. Okey, kita tengok pula sudut BDC. BDC maknanya DD lah. DD, so DD ni, okey. Yang bertentangan, sisi yang bertentangan adalah BC. Okey. Yang bersebelahan adalah BD. Okey. Tak yang ini ya. Kenapa pasti hipotenus bentangan sisi bersebelahannya bersudut X? Okey, hipotenus ya, yang inilah hipotenus ya, iaitu A, AC. Okay, sisi bertentangan dengan sudut X ini inilah AB. Okey, kemudian sisi bersebelahan adalah yang ini ya, B, BC. Okey, kemudian kita tengok pula yang di sebelah ni. Okey. Okey, hipotenusnya adalah yang ini, EG. Okey. Kemudian yang bertentangan dengan sudut X itu adalah sisi FG. Okey, yang bersebelahan adalah EF. Okey. Hipotenusnya adalah yang ini, pertentangan dengan sisi sudut tegak ni, so JK lah, hipotenusnya adalah sisi JK. Yang bertentangan sudut X ini, yang bertentangan sisinya adalah KL. Okey, yang bersebelahan adalah yang ini, JL. Okey, so setakat ini sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga video cikgu ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.